Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dua sosok itu tentu saja adalah bai kecil dan naga kecil, yang telah melakukan aksinya pada siang hari. Mereka berdua datang dengan lima sosok yang tidak memakai pakaian apapun, dan darah dari alat kelamin mereka, itu terlihat seperti orang Nsge telah disiksa sangat lama. Bagus. Ikat di sini, dan gantung mereka berlima. Oh iya, jangan lupa juga ikat lima benda kecil itu. Ucap bai kecil kepada naga kecil. Wah, siap kak, balas naga kecil. Mungkin jika orang melihat apa yang dilakukan bai kecil dan naga kecil, itu sangatlah kejam dan menjijikan. Tapi mereka berdua tentu saja mengerti, dan juga memiliki rencana sendiri dalam melakukan tindakan mereka itu. Keduanya dengan cepat menggantung kelima orang itu di gerbang, tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Setelah selesai menggantung mereka, wajah keduanya itu terlihat ada rasa puas di dalam diri mereka. Mereka berdua berjalan dengan langkah pasti, lalu ekor mereka bergerak ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Mereka berdua pergi menuruni gerbang, dan berjalan di sekitaran kota itu tanpa ada orang yang mengetahui, apa yang telah dilakukan dua kucing tersebut. Keesokan harinya, sebuah hal yang tak terduga terjadi, dan itu membuat malu Raja Kehancuran. Bahkan, seluruh orang-orang penting di istana yang mendukung Raja Kehancuran yang sekarang, mereka semua juga merasa malu. Kenapa tidak? Lima orang bawahan mereka mati dengan mengenaskan, bahkan lebih parahnya lagi, lima alat kelamin mereka telah benar-benar digantung di samping kelima orang itu. Raja yang marah langsung memerintahkan untuk mencari pelakunya sampai ketemu, dan hal itu juga telah menambah kehebohan yang terjadi di kota sekarang. Banyak yang berpikir, kemungkinan itu adalah karma kepada orang-orang kerajaan. Sekarang mungkin saja adalah karma langsung lima bawahan mereka, tapi mungkin besok satu persatu orang yang telah berbuat jahat dan melakukan hal yang semena-mena di sini, semuanya akan bernasib sama seperti lima orang itu. Hal itu pun sampai ke telinga Lin Tian dan lima keluarga lainnya, lalu kelima keluarga tentu saja semakin penasaran dengan orang yang telah melakukan hal itu. Tentu lain dengan Lin Tian, dia hanya bisa mendesah, dan juga merasakan apa yang dilakukan kedua si kecil itu benar-benar terlalu heboh. Tapi di mata Lin Tian, itu juga merupakan sebuah kesempatan. Dia tersenyum dan berdiri, lalu bersiap untuk menuju ke tempat leluhur keluarga Lan. Tapi saat dia berdiri, pintu kamarnya diketok oleh seseorang. Dan saat Lin Tian merasakan aura itu, wajah Lin Tian terlihat kaget dengan orang yang dia lihat itu. Puan, aku datang untuk berbicara dengan Tuan masalah alam kehancuran, ucap leluhur keluarga Lan, yang saat ini sudah terlihat seperti pria paruh baya yang tampan. Tampaknya dia sudah mulai pulih dari kemarin. Lin Tian hanya tersenyum dan membiarkan dia masuk ke dalam kamarnya. Tapi hal yang mengejutkannya terjadi, karena di belakang dia juga ada tiga orang lain, dan mereka juga terlihat mengalami hal yang sama dengan leluhur keluarga Lan. Cih, kalau begini bukankah kalian terlalu mudah percaya padaku, ucap Lin Tian dengan wajah sedikit sedih. Dia belum sepenuhnya memulihkan energi kaisarnya, tapi sekarang empat orang lain sudah datang ke hadapannya. Tentu saja bukannya dia tidak tahu siapa mereka, tapi karena dia tahu siapa mereka, hal itulah yang membuat wajah Lin Tian terlihat pahit. Salam Tuan, maaf kami mengganggumu, ucap salah satu dari keempatnya. Sudah-sudah, masuklah. Ucap Lin Tian yang tak berdaya. Akhirnya kelimanya masuk, dan Lin Tian langsung memasang formasi di sekitar kamarnya, itu agar tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan dia dan lima leluhur tersebut. Tuan, yang ini adalah leluhur dari keluarga Gu, namanya adalah Gu Fu. Yang ini adalah leluhur keluarga Ju, yaitu Ju Chou,
dan ada juga leluhur keluarga Yan, dan juga Yan Yao, ucap leluhur Lan sambil memperkenalkan empat leluhur lainnya. Lin Tian pun mengangguk, lalu membiarkan mereka duduk. Setelah itu, Lin Tian ingin menanyakan alasan kenapa mereka bisa datang bersama. Setelah tahu apa yang terjadi, dia cukup menyukai dengan tindakan leluhur Lan ini. Setelah dia sembuh, dia langsung memberi informasi kepada keempat orang lainnya dengan cepat. Karena hal itulah, mereka bisa datang bersama-sama sekarang. Lalu dari dalam, Lin Tian dapat merasakan beberapa orang kuat yang bersembunyi di setiap sudut keluarga Lan. "Hem, kalian bubarkan saja mereka, karena hal ini bisa membuat musuh mengetahui kalau kalian ada di sini," ucap Lin Tian dengan agak kesal. Semua leluhur merasa heran dengan apa yang dimaksud oleh Lin Tian. "Hufha, sudahlah, kalian memang orang tua," ucap Lin Tian yang sudah pasrah. "Itu, Tuan Lin, bagaimana dengan rencana kamu?" ucap leluhur Lan sambil mandang Lin Tian. "Hem, rencana apa?" tanya Lin Tian. "Kemari kamu bilang memiliki rencana untuk menghancurkan Dewa Kehancuran kan?" ucap leluhur Gu dengan wajah tak wajar. "Aku mengatakan sebelumnya, jika kalian mau mengikutiku, maka kita bisa membicarakannya dengan baik-baik," balas Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar balasan itu, wajah empat orang lainnya terdiam. Jika dilihat dari ambisi pemuda ini, mereka dapat mengetahui kalau Lin Tian bukan hanya menginginkan alam kehancuran saja. Karena mereka dapat merasakan aura yang berbeda, yang merupakan seorang penguasa dari tubuh pemuda di depan mereka ini. "Keluarga Lanku bersumpah setia kepada Tuan," ucap leluhur Lan, dan tanpa ragu berlutut di depan Lin Tian. Melihat leluhur Lan berlutut, wajah keempat leluhur lain berubah sangat aneh. Leluhur Lan hanya memberitahu mereka, kalau pemuda ini bisa menyembuhkan penyakit mereka. Karena itulah, mereka berempat kesini untuk meminta bantuan kepada Lin Tian juga. Tapi sekarang, pemuda ini ingin keluarga mereka setia kepada dirinya. Apa-apaan anak ini? Sedangkan untuk leluhur Gu, dia masih diam. Memang benar, dia sudah tahu berita pemuda ini dari Gu Lia. Tapi jelas saja, ceritanya bukan yang seperti ini. "Oh, apakah kalian belum mendapat informasi dari keluarga kalian tentang ini?" tanya Lin Tian dengan wajah tenang. "Itu, nak, bukannya kami tidak ingin, tapi kamu tahu sendiri kan peraturan dari empat keluarga kami," ucap leluhur Ju kepada Lin Tian. Tadi dia memanggil Lin Tian dengan sebutan Tuan, tapi karena dia tahu tujuan Lin Tian, makanya dia terlihat sedikit tidak suka. Dia pun juga marah dengan leluhur Lan, yang jelas-jelas sudah menjebak mereka untuk datang ke sini. "Apakah hal itu penting? Lihatlah alam kehancuran sekarang. Apakah kalian ingin menunggu Dewa Kehancuran yang dulu berkhianat kepada alam langit ini?" ucap Lin Tian. Jantung ketiga leluhur berdetak kencang, itu setelah mereka mendengar perkataan Lin Tian. Kenapa orang ini bisa tahu pengkhianatan dewa penguasa mereka yang dulu? Padahal, berita itu sudah ditutup rapat oleh seluruh dewa penguasa alam langit. "Kenapa? Aku akan memberitahu kalian satu rahasia lagi. Dua orang dari mereka berlima, itu telah tewas. Yang mati itu adalah dewa kejahatan dan dewa api iblis. Dan keduanya mati di tanganku," ucap Lin Tian dengan serius. Dia juga mengeluarkan dua inti alam yang ada pada dirinya, lalu inti alam kehancuran ikut keluar dari tubuh Lin Tian. Ini, wajah mereka berubah, ketika melihat tiga inti alam yang muncul di hadapan mereka. "Salam Tuan Penguasa," keempatnya sekarang benar-benar berlutut di hadapan Lin Tian dengan wajah merah, dan juga dengan penuh harapan. Melihat hal itu, Lin Tian merasa sedikit aneh. Tapi itu wajar saja, karena bagi orang-orang di alam langit jika ingin menjadi penguasa sesungguhnya, tentunya ada persyaratan yang cukup tinggi. "Bangunlah,
aku belum menjadi penguasa sepenuhnya alam kehancuran ini, karena aku belum melewati ujian di altar kehancuran. Leluhur Lan, kamu kenapa seperti tidak tahu akan hal itu? Apakah kamu tidak mengatakannya kepada mereka? Ucap Lin Tian dengan agak kesal kepada leluhur Lan. Hehehe, sebenarnya aku berencana ingin memberi mereka kejutan. Tapi aku tidak menyangka, kalau mereka semua begitu bodoh, balas leluhur Lan. Sialan kau tua bangka, kamu sudah tahu, tapi kenapa merahasiakannya? Kamu membuat kami berdosa. Aku sangat ingin memukulmu, ucap leluhur Gu. Tapi meski terlihat marah, namun tampak jelas ada senyum di wajah mereka bertiga. Apa yang sebenarnya mereka tunggu selama ini? Tentu saja itu adalah penguasa dari alam kehancuran yang asli. Selama ini mereka benar-benar sengaja menghilang dari publik, dan membiarkan leluhur Lan yang bisa dibilang terlihat oleh publik. Hal itu sengaja mereka lakukan, itu agar dewa kehancuran yang sekarang berpikir kalau mereka dalam posisi yang lemah karena racun di tubuh mereka. Tapi yang pada ketanyaannya, mereka lemah karena cacing yang ada di tubuh mereka. Tapi jelas saja, itu tidak terlalu lemah seperti yang difikirkan oleh dewa kehancuran yang sekarang. Namun karena kemunculan Lin Tian sekarang, itu adalah kebahagiaan besar bagi mereka. Baiklah, karena kalian telah mengatakan akan setia padaku, aku akan memberikan hadiah kepada kalian. Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia mengeluarkan kertas yang sebelumnya telah diberikan bayi kecil keladanya, dan memberikan kertas itu kepada leluhur Lan. Saat leluhur itu membaca isi kertas itu, perlahan-lahan wajahnya memerah karena marah, dan badannya bergetar karena dia tahu, isi dari kertas itu adalah pengkhianat yang bersembunyi di keluarga mereka. Puan, apakah ini asli? Tanya leluhur Lan. Iya, tugas pertamamu adalah, selesaikan semua mata-mata di keluarga kalian, dan barulah kita ke rencana selanjutnya. Jangan terburu untuk bertindak, karena aku merasa ada orang lain di balik dewa kehancuran, yang mugekain jauh lebih kuat dari kalian. Ucap Lin Tian dengan serius. Mereka berempat mengangguk dan mengerti maksud Lin Tian. Jadi mereka telah mempunyai rencana sendiri, itu setelah mereka kembali ke rumah keluarga mereka masing-masing. Baiklah, kalian bertiga buka baju kalian. Ucap Lin Tian dengan santai. Tuan, untuk apa? Tanya leluhur Ju dengan wajah yang aneh. Apakah kalian tidak ingin disembuhkan? Huh, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Aku ini telah memiliki dua istri yang cantik, mana mungkin aku nafsu dengan orang tua seperti kalian. Ucap Lin Tian dengan agak kesal, ketika dia melihat pandangan para leluhur ini. Ketiganya mengangguk, lalu membuka baju mereka. Satu persatu dari mereka diperlakukan sama seperti leluhur Lan, yaitu cacing di tubuh mereka dikeluarkan oleh Lin Tian. Setelah cacing itu dikeluarkan, wajah mereka tampak lebih cerah dari sebelumnya. Dan bahkan bisa dilihat, kalau perlahan-lahan wajah mereka kembali ke masa muda mereka. Terima kasih Tuan, ucap ketiganya dengan hormat. Iya, kalian kembalilah. Oh iya, soal kejadian baru-baru ini di kota, jika orang itu meminta bantuan kepada kalian untuk mencari pelakunya, maka bantu saja. Tapi berpura-puralah untuk tidak melihat apa yang terjadi di kota, meski mereka tahu siapa pelakunya, apakah kalian mengerti? Ucap Lin Tian dengan serius kepada mereka. Siap, kami mengerti, balas mereka berempat. Bagus, kalian bisa keluar. Oh iya, ambil ini. Ini adalah pil yang mungkin dapat membuat kalian maju satu tingkat dari kultivasi kalian sekarang. Ucap Lin Tian sambil melemparkan botol pil ke arah mereka berempat. Pil itu tentu saja pil energi, yang mana pil itu adalah pil dewa kualitas bagus, yang secara khusus dibuat oleh Lin Tian untuk keempat orang ini, itu agar mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh.
Terima kasih banyak tuan, ucap mereka sambil berlutut sekali lagi. Iya, pergi sana. Leluhur Lan, tinggallah di sini dulu. Ucap Lintian Leluhur Lan. Lalu yang lain keluar, dan menyisakan Leluhur Lan dan Lintian di dalam kamar. Lintian Rer diam untuk sementara waktu sambil menutup matanya. Tuan, ada apa? Tanya Leluhur Lan dengan wajah tak sabar. Itu sudah jelas kalau dia ingin seger mencoba pil yang diberikan oleh Lintian barusan. Tapi karena Lintian meminta dia menunggu di sini, berarti pasti ada sesuatu hal yang ingin dikatakan Lintian hanya kepada dirinya. Aku telah mengetahui siapa pelaku penculikan para gadis di seluruh alam kehancuran ini, dan juga kasus hilangnya para anak-anak kecil di alam kehancuran ini, ucap Lintian dengan wajah serius. Apakah itu benar tuan? Ucap Leluhur Lan dengan kaget. Hal ini adalah sesuatu yang mengganjal di hati Leluhur Lan dan yang lainnya. Karena tiap harinya pasti akan ada orang yang menghilang dari setiap kota, maupun desa di alam kehancuran ini. Tapi orang yang hilang itu hanya sebatas anak-anak, dan para gadis yang masih perawan. Bukankah kalian sudah memiliki orang yang dicurigai? Tanya Lintian. Iya, aku dan tiga leluhur lainnya sudah menduga, kalau itu pasti ulah dari keluarga San. Tapi kami tidak memiliki cukup bukti yang kuat. Apalagi dengan penguasa sekarang adalah orang itu, jadi, wajah Leluhur Lan terlihat agak sedih. Memang keluarga San itu adalah pelakunya, tapi sekarang jangan fokus dulu ke sana, karena sudah ada orang yang akan membuat keluarga itu hancur secara perlahan, ucap Lintian sambil tersenyum. Begitu ya, tapi... Lalu kenapa Kam terlihat mencemaskan sesuatu, tanya Leluhur Lan. Tentu saja aku cemas. Karena pelaku utama dari semua kejadian itu adalah Dewa Kehancuran sendiri, dan aku juga cemas karena berpikir ada orang yang sangat kuat di belakangnya, balas Lintian dengan wajah serius. Bahkan mungkin jika dia dan Bayi Kecil bergabung, kekuatan Lintian masih bukan tandingan dari orang itu. Tapi jika itu hanya menahan orang itu saja, mungkin presentasenya 50-50 untuk menahannya saja. Tapi jika hanya bisa menahan, hal itu bukan jalan keluarnya. Dia berencana menyegel alam kehancuran ini dari pasukan luar, namun sayangnya dia belum menjadi penguasa alam kehancuran. Jadi, dia tidak dapat melakukan hal tersebut. Sudahlah. Perlahan-lahan saja mari kita hancurkan keluarga dan raja kejam itu, ucap Lintian kepada Leluhur Lan. Oke, balas Leluhur Lan dengan hormat. Aku akan berada di dalam kamar untuk beberapa waktu, dan jika ada berita yang aneh atau informasi penting, maka kalian bisa langsung ke sini atau mengirim seseorang untuk menyampaikannya padaku, ucap Lintian kepada Leluhur Lan. Siap, balas Leluhur Lan. Akhirnya Leluhur Lan mengangguk, dan setelah itu Leluhur Lan keluar dari kamar Lintian. Sedangkan di dalam kamar, Lintian terlihat termenung untuk sementara waktu, sebelum dia menggelengkan kepalanya. HRM, semoga dua berandalan itu bisa membuat hal yang menarik lagi, ucap Lintian dengan tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.